selamat sejahtera kepada saudari dan juga saudara sekalian, walau di mana saja berada. Salam pembuka bicara, salam satu PKPP ya. Salam satu PKPP, bolehlah saya katakan sekarang ini salam satu PKPP. Salam pencarakan sosial, salam stay at home, salam kita jaga kita ya. Seperti mana yang kita maklumi bahawa negara kita sedang berada dalam fasa pemulihan bagi mengangkang wabak pandemik 19, di mana kita dinasihati menjaga kebersihan dan juga penjarakan sosial ya, seperti mana yang saya telah lakukan sekarang ini, hanya mampu berkata-kata melalui aplikasi-aplikasi yang sedia ada sahaja. Okey, selamat datang ke dalam segmen forum santai bersama mahasiswa-mahasiswa UPSI. Di mana pada kali ini topik kita saya rasakan sangat-sangat menarik dan juga signifikan, bukan sahaja bagi kami warga-warga mahasiswa, juga bagi warga-warga di luar sana. Dan pada kali ini kami akan membicarakan mengenai satu tajuk iaitu Jakarta dan Indonesia, realiti di bandaraya mega terbesar Asia Tenggara. Bila kita mendengar tajuk itu pun kita sudah terfikir bagaimanakah status pandemik COVID-19 ini di negara jiran kita ini, adakah sama atau akan kita temui perbezaannya dengan cara dan juga prosedur pengangkangannya di seperti mana yang berlaku di negara kita. Okey. Di sini saya akan tampilkan beberapa panel-panel yang juga merupakan mahasiswa-mahasiswa UPSI, yang mana mereka ini mengikuti kursus HGM 3043, iaitu geografi bandar dan juga metropolitan ya. Di mana tajuk kita ini akan membicarakan tentang status pandemik yang berada di sekitar bandar-bandar besar, terutamanya bandar-bandar metropolitan dan juga bandaraya mega seperti Indonesia dan juga Jakarta. Indonesia secara keseluruhan lah, dan kita mengambil Jakarta itu sebagai salah satu contoh bandaraya mega ya, yang terbesar di Asia Tenggara. Baiklah, tanpa melengahkan masa, di sini saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya. Ya, saya tidak bersendirian di sini. Di sini saya ada beberapa jelitawan-jelitawan ya. Beberapa jelitawan-jelitawan kita di sini. Iaitu saudari di sebelah kiri saya ini, iaitu saudari Hanisa. Itu saudari Hanisa. Kemudian kita ada juga panel kedua kita. Saudari Hanisa adalah panel pertama. Kemudian saudari Amiza, iaitu panel selaku panel kedua kita. Dan kemudian yang mengabarkan bahawa COVID-19 di Indonesia sebanyak 47,896 kes positif, dan diiringi dengan 2,535 kes secara keseluruhan. Kita boleh nyatakan angka ini bukan sedikit ya. Angka ini memang satu angka yang sangat serius, memandangkan populasi negara Indonesia itu sudah cukup ramai dan juga cukup padat ya. Apalagi kalau kita detailkan dan spesifikkan di daerah Jakarta itu sendiri, itu ibu kota negara Indonesia itu. Jadi kalau kita lihat daripada angka dan juga statistik tersebut, apakah punca-punca ataupun munasabab yang boleh kita katakan mengenai peningkatan kes COVID-19 di Indonesia, secara spesifiknya di Jakarta, ibu kota negeri, ibu kota Indonesia itu sendiri. Di mana kalau saya nyatakan di sini bahawa permulaan kepada kes COVID-19 di Indonesia itu sendiri adalah daripada wilayah Depok ya, Jawa Barat, Indonesia, di mana terdapat dua orang yang telah terjangkiti
Rejang kita itu seorang perempuan yang berusia 64 tahun dan juga seorang perempuan berlingkungan 31 tahun, itu anaknya sendiri, di mana mereka telah terjangkiti wabak ini melalui seorang rakan, ya, seorang rakan warga Jepun yang telah mereka bersama-sama telah menghadiri pesta tari menari lah, tari menari, dan mereka telah mendapat kes ataupun wabak COVID-19 di dalam acara tersebut. Jadi kalau boleh kita perkatakan, boleh kita perkatakan saudari Anissa yang sangat berseri-seri pada hari ini bersama-sama kita, apakah punca peningkatan secara, ya, kita boleh katakan peningkatan secara drastik kes COVID-19 di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta itu sendiri. Teman semua, Jakarta Indonesia merupakan satu bandara yang mega yang turut terkesan akibat penularan COVID-19 sejak Mac yang lalu. Menurut Dinas Kesihatan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta, sejak 27 Jun yang lalu 2020, Jakarta Indonesia sahaja mencatatkan peningkatan kes COVID-19 yang positif sebanyak 11,080 kes. Data itu telah menunjukkan dengan jelas bahawa Jakarta Indonesia turut terlibat ataupun turut terkesan akibat penularan COVID-19 yang berlaku di dunia. Oleh itu, mari kita lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 di Jakarta Indonesia. Faktor utama yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 di Jakarta Indonesia ni adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak berdisiplin. Untuk pengetahuan semua, Jakarta telah melaksanakan satu perintah pembatasan sosial berskala besar atau dikenali sebagai PSBB, yang mana ia telah dilaksanakan sejak Mac yang lalu dan berlanjutan sehingga 22 Mei. Untuk pengetahuan semua, peraturan yang terkandung dalam PSBB ini antara lainnya adalah penunggang motosikal tidak dibenarkan untuk membawa pembonceng. Selain itu juga kenderaan pengangkutan awam dan juga kenderaan persendirian dibenarkan untuk membawa penumpang hanya terhad kepada 50% daripada jumlah yang sebenar ataupun yang jumlah sebelum ini. Selain itu juga pusat hiburan, masjid serta tempat permainan ditutup sepenuhnya. Namun begitu, walaupun telah dilaksanakan peraturan sedemikian, masih ada masyarakat di Jakarta Indonesia sendiri yang enggan mengamalkan penjarakan sosial dan tidak prihatin dan tidak ambil peduli terhadap pemakaian penutup hidung dan juga mulut. Keadaan inilah yang menyebabkan peningkatan kes COVID-19 di Jakarta Indonesia itu sendiri berlaku dengan sangat cepat. Pentingnya penggunaan mask ataupun penutup hidung dan mulut serta pentingnya menjaga penjarakan sosial ini adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Kita tidak mahu virus ni akan merebak daripada satu individu kepada satu individu yang lain. Menurut jurucakap Kementerian Kesihatan iaitu Ahmad Yuryanto sendiri, terdapat 5 daerah ibu kota yang mana salah satunya Jakarta Indonesia yang mencatatkan peningkatan kes COVID-19 meningkat secara mendadak sejak seminggu yang lalu, yang mana Jakarta telah mencatatkan sebanyak 193 kes. Ini membuktikan bahawa masalah penularan ataupun peningkatan kes COVID-19 di Jakarta semakin serius. Tapi baiklah, faktor kedua yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 di Jakarta Indonesia adalah disebabkan data yang tidak tepat. Keadaan ini menyebabkan masyarakat beranggapan bahawa kes COVID-19 di Jakarta ini tidak serius. Okey, jumlah sebenar kes positif COVID-19 ni ada dijangkakan lebih tinggi berbanding dengan kes yang telah dilaporkan. Begitu juga dengan kes kematian yang didedahkan oleh pemerintah. Namun begitu, akibat daripada data yang kurang tepat dan data yang tidak tepat ini, maka sesetengah masyarakat
beranggapan bahawa kes COVID-19 di Jakarta, Indonesia sendiri masih dalam keadaan yang tidak serius dan boleh dikawal. Melalui pakar epidemiologi iaitu Dr. Pandu daripada Universiti Indonesia berkata bahawa berlakunya kes ataupun berlakunya data yang kurang tepat ataupun tidak tepat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya disebabkan oleh pembatasan kadar saringan COVID-19 itu sendiri, malahan disebabkan oleh ada kebanyakan data masih dalam proses menunggu serta proses pencatatan kes. Namun kita lihat di sini masyarakat itu sendiri yang perlu peka serta mengambil peduli tentang berita-berita dan data-data daripada sumber-sumber yang lebih betul dan lebih boleh dipercayai. Faktor yang seterusnya yang menyebabkan peningkatan kes COVID-19 di Jakarta, Indonesia adalah disebabkan oleh pemerintah yang kurang tegas serta tidak konsisten dalam pengendalian kes COVID-19 di Jakarta, Indonesia. Untuk pengetahuan semua, di Indonesia, khususnya Jakarta sendiri, tindakan ataupun pelaksanaan lockdown dan kawalan pergerakan penduduk tidak dilaksanakan. Keadaan ini tidak dilaksanakan disebabkan ianya tidak mudah bagi negara Indonesia yang mempunyai penduduk yang padat, yang mana terdiri daripada 270 juta penduduk. Sekiranya mereka melaksanakan lockdown, keadaan ini akan menimbulkan masalah kepada pemerintah itu sendiri, di mana pemerintah terpaksa menyediakan keperluan asas kepada penduduk, khususnya di Jakarta, Indonesia sendiri yang mempunyai penduduk lebih 10 juta orang. Oleh itu, pemerintah lebih memilih untuk melaksanakan pencegahan COVID-19 dengan melaksanakan pencegahan serta pengendalian yang mudah dan standard seperti melaksanakan social distancing, kemudian melarang adanya aktiviti keramaian serta mengelakkan kesesakan di kawasan publik. Keadaan ini sememangnya baik, namun begitu jika dilihat peraturan ataupun pelaksanaan pengendalian yang seperti ini masih tidak mampu untuk mengawal peningkatan COVID-19 untuk terus meningkat di Bandar Jakarta. Jadi itu sahaja daripada saya, berbalik kepada moderator. Terima kasih Saudara Anissa dengan penjelasan mengenai faktor-faktor dan juga munasabah-munasabah peningkatannya secara drastik COVID-19 ini, kes COVID-19 ini di Indonesia, khususnya di wilayah ibu negerinya iaitu Jakarta sendiri. Jadi kalau begitu, apakah perspektif lain ya yang boleh kita temui dari segi pendapat panel kedua kita iaitu Saudari Hamiza sendiri mengenai punca ataupun faktor-faktor peningkatan kes COVID-19 ini di Indonesia ini? Kalau kita lihat daripada jumlahnya berdigit satu ya, saya rasa, sehingga mencecah puluhan-puluhan ribu kes dan juga hampir kepada 3,000 kematian secara keseluruhannya di negara jiran kita ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk berbicara pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudari Nisa di atas penyampaian isu sebentar tadi. Okey, pada hari ini saya akan menyambung sedikit kupasan forum mengenai kes COVID-19 di Jakarta, iaitu realiti COVID-19 di Jakarta. Okey, saya akan berbicara mengenai faktor peningkatan kes COVID-19 di Jakarta. Okey, antara faktor peningkatan kes COVID-19 di Jakarta ialah ia dipengaruhi oleh bidang perubatan di Indonesia. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah kita dapat lihat seperti yang telah digempar-gempurkan pada hari ini, jumlah pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19 ini menunjukkan peningkatan kes yang semakin meningkat dari hari ke hari. Jadi ini menyebabkan hospital di seluruh Indonesia, terutamanya Jakarta, mengalami masalah kekurangan peralatan
untuk digunakan dalam bidang perubatan. Okay. Menurut laporan Berita Harian Dunia yang bertarikh 27 Mac 2020, Jakarta mungkin akan berhadapan dengan kekurangan peralatan di hospital seperti kekurangan katil serta kaki tangan perubatan, dan kemudahan penjagaan rapi juga akan mengalami kekurangan. Negara ini dikatakan berupaya untuk menjadi kawasan penyebaran COVID-19 terutamanya di wilayah Jakarta. Okey. Sekarang kita masuk kepada faktor yang seterusnya, ialah mengenai kepadatan penduduk. Okey, seperti yang kita telah tahu, Jakarta ni merupakan sebahagian besar daripada lebih 10 juta penduduk di ibu kota Indonesia. Jadi Jakarta ni dia antara bandar yang mempunyai penduduk yang ramai. Jakarta berisiko tinggi, kawasan Jakarta ini berisiko tinggi untuk dijangkiti wabak pandemik COVID-19 yang sedang menular pada masa kini. Hal ini kerana kawasan penduduk setinggan mempunyai kepadatan penduduk ini, mereka tinggal dalam keadaan suasana yang sesak. Malah mereka juga terpaksa berkongsi bilik air dalam kehidupan seharian. Okay. Kawasan perkampungan, menurut daripada laporan Pejabat Statistik Indonesia Jakarta, kawasan perkampungan di bandar mempunyai penduduk padat dan malah lebih teruk lagi, mereka tidak mempunyai sistem kumbahan atau sanitasi yang baik. Dalam keadaan kawasan setinggal yang mempunyai penduduk yang padat ini, amat sukar untuk mengawal pergerakan penduduk. Dan Jakarta dikatakan mempunyai potensi yang tinggi berlakunya penularan COVID-19 dengan lebih cepat dan mudah. Okey, kita dapat lihat di kawasan setinggal ni, seperti yang saya telah cakap tadi, sistem kumbahan dan sanitasi yang kurang baik. Jadi, ini menunjukkan bahawa tahap kebersihan yang rendah di kawasan setinggal Jakarta ini akan memudahkan lagi peningkatan jangkitan wabak pandemik COVID-19 dalam kalangan penduduknya. Okey, sekian saja kupasan forum daripada saya pada hari ini. Kita kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih saudari Hamizah di atas penjelasan beliau mengenai faktor peningkatan COVID-19 di sekitar daerah Jakarta itu sendiri. Mengikut perspektif dan juga pandangan beliau yang tersendiri, saya rasakan ya, saudari Hamizah. Jadi, apabila kita membincangkan mengenai faktor sesebuah peningkatan kes COVID-19 ini di sebuah negara, dan kita beralih pula perbincangan dalam daerah Jakarta itu sendiri, kita tentunya akan dapat mengenal pasti apakah kesan-kesan yang bakal dirasai oleh masyarakat setempat akibat peneluaran wabak pandemik ini. Jadi di sini, di sebelah sudut kiri saya ini, itu saudari Yana. Saudari Yana, jadi bagaimanakah pendapat saudari? Apakah kesan-kesan yang akan diperolehi dan akan dirasai oleh masyarakat setempat mengenai peneluran wabak pandemik ini sendiri? Jadi kalau kita membicarakan mengenai perkara itu, saya sangat tertarik di sini untuk memetik satu laporan berita daripada BBC News Indonesia yang bertarikh 18 Jun 2020 yang bertajuk COVID-19 Indonesia dan kluster pasar tradisional antara keselamatan dan tuntutan perut. Kalau enggak jualan mau makan apa, kata pedagang. Jadi saya rasa artikel ini sangat-sangat menarik
untuk kita ulas mengenai kesan-kesan yang dirasai oleh masyarakat setempat di sekitar daerah Jakarta itu sendiri. Jadi bagaimana menurut saudari? Mengupas mengenai isu pandemik COVID ini, izinkan saya berterima kasih kepada saudari moderator dan juga ahli-ahli panel kita yang lain yang kelihatan cantik lagi berseri pada hari ini. Okay. Sebelum tu, apa khabar anda semua saudara penonton yang sudi menyaksikan rancangan forum santai kami ini? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dijauhkan daripada positif COVID-19. COVID-19 seperti yang kita sedia maklum merupakan, kalau kita tengok, satu nama yang sangat menakutkan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia pada masa kini, kerana sesiapa sahaja yang dijangkitinya berkemungkinan tinggi boleh membawa maut kepada si mangsa yang menghidapi penyakit ini. Kalau kita tengok, pandemik COVID-19 ni dia bukan sahaja melumpuhkan ekonomi, tetapi juga dia memberi kesan yang negatif kepada sektor-sektor yang lain dalam pembangunan negara. Seperti yang kita sedia maklum, tajuk forum kita ini ialah mengenai isu pandemik COVID-19 di Jakarta, Indonesia. Okay. Kalau kita tengok, kes COVID-19 di Jakarta ini saban hari semakin meningkat. Dan pada hari ini, kes keseluruhan yang dicatatkan ialah sebanyak 59,394 kes dengan kes sembuh iaitu 26,667 kes, dan kematian yang dicatatkan pula ialah sebanyak 2,987 kes. Okay, kalau kita tengok tren peningkatan COVID-19 di Indonesia ni saban hari semakin meningkat dan kesnya sangat tinggi. Okay. Oleh itu, pada hari ini saya akan menceritakan mengenai kesan COVID-19 di Jakarta dalam aspek ekonomi. Maknanya kita akan ketahui apakah kesan negatif COVID-19, bagaimana ia mempengaruhi ekonomi di Jakarta, Indonesia. Okay, yang pertama, sebelum, kalau kita lihat dengan teliti, sebelum berlakunya peningkatan COVID-19 ni di Indonesia, masyarakat bandar terutamanya di Jakarta telah pun mengalami masalah kemiskinan bandar. Kalau kita tengok, dasar pemerintah Jakarta ni, dia buka banyak peluang kepada sesiapa saja untuk mencari pekerjaan. Tetapi dasar pemerintahan ini, dia masih tidak mampu untuk menyelesaikan masalah pengangguran ataupun mengurangkan kadar kemiskinan bandar di Jakarta. Tambahan pula, orang bandar di Jakarta tu dia sukar untuk bersaing dalam mencari pekerjaan, dan mereka terpaksa bersaing dengan masyarakat luar bandar. Maknanya di sini, orang bandar tu dia suka untuk bersaing dengan masyarakat luar bandar. Maknanya dua-dua golongan ni saling berebut untuk mencari pekerjaan. Okay. Sebab apa dia berebut untuk mencari pekerjaan? Dia boleh dikaitkan dengan ketepuan penduduk bandar, sehingga pemerintah itu tidak mampu untuk memenuhi permintaan pekerjaan. Kalau kita tengok, penduduk di Jakarta sangat tinggi jumlahnya, maknanya ramai orang di Jakarta tu, sehingga menimbulkan masalah ketepuan penduduk. Oleh itu, kesannya persaingan ini tidak hanya berlaku dalam sektor pekerjaan, tetapi berlaku juga persaingan dalam memiliki tempat tinggal dan meningkatkan lagi isu kemiskinan bandar dan bebanan pemerintah untuk menjaga kebajikan penduduk yang tinggal di bandar. Oleh itu, kita dapat simpulkan masalah ketepuan penduduk di Jakarta ini menimbulkan kesan yang negatif ataupun menimbulkan kesan yang parah lagi, tekanan kepada masyarakat pemerintah
untuk menyelesaikan masalah ini, ditambah pula dengan isu bebanan COVID-19. Kalau kita tengok kes kematian dia hampir mencecah 3,000, okey. Selepas pemerintah Jakarta, iaitu Presiden Indonesia Joko Widodo, mengumumkan lockdown di Indonesia, kita tengok ekonomi di masyarakat, ekonomi masyarakat Indonesia ni di Jakarta tu amanya terbantut, sebabnya sekolah-sekolah ditutup, lapangan terbang ditutup, maknanya tak ada orang untuk menjana ekonomi dan ramai orang yang kehilangan pekerjaan. Oleh itu, mari kita tengok pula kesan COVID-19 terhadap sektor ekonomi, iaitu yang pertama, kehilangan pekerjaan. Menurut Menteri Tenaga Kerja Indonesia iaitu Ida Fauziah, lebih 1.2 juta pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka di Indonesia susulan impak ekonomi akibat penularan COVID-19. Kalau kita tengok di Indonesia, ramai orang yang hilang kerja sebabnya COVID-19 ni telah semakin menular di kawasan mereka. Banyak pusat-pusat perniagaan ditutup, pejabat-pejabat kerajaan ditutup, sekolah ditutup dan mereka terpaksa mengambil cuti tanpa gaji dan menyebabkan kadar pengangguran tu meningkat. Berdasarkan statistik yang saya cakapkan tadi, iaitu lebih 1.2 juta pekerja hilang pekerjaan di Indonesia, statistik ini dikeluarkan oleh kemaskini yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, iaitu selepas sebanyak 39,377 syarikat terpaksa memberhentikan pekerjanya akibat kegagalan operasi. Dan hal ini memberi kesan buruk kepada golongan yang berpendapatan harian seperti peniaga makanan, penjaja makanan, sebabnya apabila semua ditutup, maknanya tiada orang untuk membeli produk-produk mereka dan mereka kehilangan mata pencarian. Selain itu, 2 juta pemandu perkhidmatan e-hailing dan golongan pekerja bawahan menghadapi kesukaran untuk mencari pendapatan kerana lockdown yang dikenakan, maknanya penduduk tidak boleh keluar dari rumah sesuka hati. Mereka terpaksa stay at home untuk mencegah penularan COVID-19 ni. Selain itu, rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara juga semakin ramai pulang ke tanah air akibat kehilangan pekerjaan. Yalah, kalau dah dibuang kerja, buat apa lagi mereka stay? Mereka terpaksa balik ke negara asal. Contohnya, seramai 40,429 orang rakyat Indonesia dari Malaysia terpaksa pulang ke Indonesia kerana mereka tiada pekerjaan dan mereka terpaksa pulang ke tanah air mereka sendiri. Statistik ini dikeluarkan oleh Menteri Luar Indonesia iaitu Retno Marsudi. Okey. Yang kedua, kesan kedua pula ialah kejatuhan nilai mata wang. Okey. Kejatuhan nilai mata wang ni maknanya kita tengok nilai mata wang Indonesia itu semakin merosot . Okey. Mata wang rupiah tu alami kejatuhan yang teruk berbanding krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dan nilai mata wang ini dibimbangi menjunang kepada RM20,000 berbanding per $1 AS dan ekonomi pula dijangka berkembang 2.3% berbanding anggaran awal iaitu 5.3% menurut Menteri Kewangan Indonesia iaitu Sri Mulyani Indrawati. Kalau kita tengok kesan-kesan ni, memangnya sememangnya memberi kesan yang serius terhadap pembangunan ekonomi di Jakarta. Okey. Oleh itu, faktor kegagalan Indonesia mengawal kes penularan COVID-19 ni menjadi sebab kenapa kes COVID-19 di Jakarta semakin meningkat. Dua kesan utama yang saya ingin highlightkan di sini ialah kehilangan pekerjaan dan kejatuhan nilai mata wang dalam sektor ekonomi disebabkan oleh COVID-19. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya mengenai kesan COVID. Terima kasih. So, dari Yana yang telah menjelaskan mengenai
kesan-kesan COVID-19 itu sendiri di daerah Jakarta dan masyarakat setempatnya. Dan kita beralih pula, bagaimanakah kesan yang dirasai oleh masyarakat setempat di daerah Jakarta itu sendiri? Saya rasa menurut perspektif Saudari Nur Aisyah sendiri, silakan. Terima kasih Saudari Yana yang telah menjelaskan mengenai kesan-kesan COVID-19 itu sendiri di daerah Jakarta dan masyarakat setempatnya. Dan kita beralih pula, bagaimanakah kesan yang dirasai oleh masyarakat setempat di daerah Jakarta itu sendiri? Saya rasa menurut perspektif Saudari Nur Aisyah sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak moderator dan juga ahli panel kerana memberi peluang kepada saya untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Saya akan meneruskan kembali perbincangan kita mengenai kesan-kesan penularan pandemik COVID-19 di Jakarta. Okey, kesan yang pertama yang akan saya bahaskan di sini adalah kesan kepada kerajaan ataupun pemerintah. Yang kedua adalah kesan kepada sektor pelancongan. Yang ketiga adalah kesan kepada sektor pengangkutan. Dan yang terakhir adalah kesan kepada masyarakat yang tinggal di bandar Jakarta itu sendiri. Jika dilihat dari sudut kesan kepada kerajaan ataupun pemerintah, secara umumnya kita mengetahui bahawa Indonesia mempunyai penduduk paling padat di Asia Tenggara dan juga penduduk keempat terpadat di dunia. Dan juga kita mengetahui bahawa Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang membangun. Maka secara tidak langsung, penularan pandemik COVID-19 memberi cabaran kepada pihak kerajaan dalam mengurus ekonomi. Pihak kerajaan ataupun di Indonesia kita gelar sebagai pemerintah telah memperuntukkan dana khas ataupun bantuan sara hidup kepada rakyat miskin. Sebagai contoh, di Jakarta, kerajaan telah memperuntukkan wang sebanyak RM600,000 ataupun jika kita tukar kepada ringgit Malaysia persamaan dengan RM200 kepada 2.6 juta penduduk selama 3 bulan berturut-turut. Yang kedua, kerajaan juga turut memperuntukkan dana untuk sektor perubatan. Sehingga kini, lebih 700,000 swab test telah dijalankan di seluruh Indonesia. Seperti yang kita tahu bahawa Jakarta merupakan kawasan kedua tertinggi yang dijangkiti COVID-19. Pihak kerajaan ataupun pemerintah juga berdepan dengan masalah kesihatan, yang mana hospital mengalami kekurangan katil, kaki tangan serta kemudahan penjagaan rapi. Dan sedia maklum, itu pada 25 Mac 2020, seramai 8 doktor dan seorang jururawat dilaporkan telah meninggal dunia. Kesan yang kedua yang akan saya bahaskan di sini adalah kesan kepada sektor pengangkutan. Okey, berikutan pembatasan sosial berskala besar ataupun dikenali sebagai PSBB yang dilaksanakan pada 10 April sehingga 23 April telah menyebabkan sektor pengangkutan terjejas teruk. Di sini kita dapat lihat ya pihak moderator dan juga ahli panel, yang mana perkhidmatan Grab, Gojek yang memang terkenal dekat Indonesia tidak dapat beroperasi. Mereka hanya dibenarkan untuk menghantar makanan dan juga barangan sahaja. Dan menurut akhbar tempatan, lebih 1.2 juta perkhidmatan dalam talian ini terjejas teruk. Kesan yang ketiga yang akan saya bahaskan di sini adalah kesan kepada masyarakat di Jakarta. Selain mereka hilang pekerjaan dan sumber pendapatan, mereka juga menghadapi masalah tempat tinggal. Yang mana kita sedia maklum bahawa Jakarta merupakan bandar yang menjadi tempuan masyarakat Indonesia, yang mana ramai pemuda-pemuda dari wilayah berhijrah ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan kebanyakan mereka yang tinggal di Jakarta adalah mereka yang miskin bandar. Menurut akhbar yang saya baca, terdapat lebih 10 juta rakyat yang tinggal di Jakarta hidup setinggal. Okey, kita sedia maklum bahawa kehidupan setinggal ni adalah kehidupan yang tidak selesa. Mereka terpaksa tinggal dalam kuantiti yang ramai. Jadi ianya turut mendedahkan diri mereka untuk dijangkiti coronavirus.
Okey, untuk kesan yang terakhir adalah kesan kepada sektor pelancongan. Okey, sedia maklum bahawa seluruh dunia tidak dibenarkan untuk melawat negara lain. Begitu juga dengan Indonesia ataupun pemerintah Indonesia sendiri melarang pelancong dari luar untuk berkunjung ke negara mereka. Kebiasaan lebih 2 juta rakyat Cina akan mengunjungi Indonesia, akan tetapi disebabkan oleh penularan pandemik COVID-19, aktiviti pelancongan terjejas teruk. Penghentian sektor pelancongan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan negara tetapi juga turut menjejaskan pendapatan masyarakat itu sendiri, yang mana mereka tidak dapat beroperasi perniagaan mereka seperti biasa. Okey, melalui perbincangan yang telah saya sampaikan sebentar sahaja tadi, kita dapat simpulkan bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan bukan sahaja kepada negara dan masyarakat, bahkan turut memberi kesan. Jadi baiklah, dapatlah kita simpulkan di sini bahawa kesan-kesan yang sangat saya rasa sangat berat dapat dirasai oleh masyarakat setempat, khususnya golongan yang berpendapatan rendah di sekitar Jakarta itu sendiri, iaitu sebuah bandaraya yang mega yang saya rasa cukup besar populasinya, dan mereka sangat sangat terjejas apabila kehilangan sumber pendapatan akibat penularan wabak COVID-19 ini sendiri. Okay, baiklah. Kemudian kita beralih pula kepada langkah dan perkataan yang telah diambil. Semestinya ada di setiap negara pastinya ada langkah dan juga pencegahannya yang tersendiri dan berbeza-beza bagi mengengkang wabak COVID-19 ini. Jadi bagaimana pula mengenai pendekatan dan juga kaedah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri, iaitu Presiden Jokowi, dalam memastikan keadaan kes COVID-19 ini sentiasa terkawal, malahan dapat dikurangkan. Ya, kita seperti mana maklumi di awal pembukaan forum kita tadi bahawa saya telah katakan kes COVID-19 di Indonesia ini sendiri telah mengalahkan negara Singapura. Saya rasa perkara ini cukup menarik untuk dibincangkan, iaitu bagi tuntunan para penonton kita sekalian pada hari ini. Jadi bagaimanakah menurut saudari Yani? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, saya Nur Ziani binti Ma'akir. Saya akan bincangkan tentang langkah yang diambil oleh Indonesia bagi tangani COVID-19. Langkah yang diambil oleh Indonesia bagi menangani COVID-19 antaranya, pada Ahad 1 Mac 2020, hospital di Indonesia pertahankan prosedur tangani COVID-19. Biarpun tidak merekodkan sebarang kes coronavirus pada ketika ini, iaitu sehingga tempoh 1 Mac 2020, pengarah hospital Sulianti Saroso berkata tiada keperluan untuk merahsiakan jika terdapat kes positif virus itu. Hospital itu menyediakan 11 bilik pengasingan untuk pesakit yang mempunyai simptom seperti pneumonia, yang mana 3 pesakit sedang dirawat manakala 21 lagi dalam pengasingan sebelum disahkan negatif. Bagaimanapun, pada 21 Mac 2020, Indonesia isytihar darurat 2 minggu di Jakarta sebagai usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Gubernur Jakarta berkata kesemua pusat hiburan akan ditutup bermula Isnin dan sistem pengangkutan awam akan turut dihadkan. Selain itu, beliau turut menggesa syarikat untuk membenarkan pekerja mereka melakukan kerja dari rumah. Di samping itu, pada 23 Mac 2020, kerajaan menawarkan petugas kesihatan bonus
Indonesia merekodkan 514 kes dan 48 kematian akibat COVID-19. Kebanyakan kes tertumpu di Jakarta, di mana Gubernur pada Jumaat lalu mengakui kakitangan perubatan semakin terbeban dengan situasi itu. Widodo berkata, doktor dan kakitangan perubatan akan menerima bonus antara RM5 juta hingga RM15 juta sebulan di kawasan yang diisytiharkan darurat. Selain itu, pada 2 April 2020, Indonesia mula ambil langkah lebih tegas tangani COVID-19. Antara anggota bomba menyembur cecair nyah kuman menggunakan kenderaan mereka di satu jalan raya utama di Jakarta dalam usaha mengawal penularan COVID-19. Kes jangkitan dan kematian berkaitan coronavirus di Indonesia kian meningkat hari demi hari dengan melaporkan sifar kes pada awal Mac lalu. Angka itu meningkat lebih 1,400 kes jangkitan dengan lebih 120 kes kematian sebulan kemudiannya. Okey, seterusnya, pada 10 April 2020, Perintah Pembatasan Sosial Berskala Besar, singkatannya PSBB, di Kota Jakarta diperketatkan lagi bermula Jumaat sehingga 23 April bagi mengekang pandemik COVID-19. Antara arahan baharu berkaitan PSBB itu ialah penunggang motosikal, perkhidmatan pengangkutan dalam talian seperti Gojek dan Grab tidak lagi dibenarkan membawa penumpang. Mereka hanya boleh menjalankan perkhidmatan penghantaran barang atau makanan sahaja. Orang ramai juga tidak lagi dibenarkan makan atau minum di restoran atau kedai makan. Dan mereka hanya dibenarkan membungkus makanan sahaja. Mereka yang berada di luar rumah juga diwajibkan memakai penutup mulut dan hidung. Manakala penunggang motosikal persendirian atau perkhidmatan pengangkutan dalam talian diwajibkan juga memakai sarung tangan. Mereka yang ingkar arahan berkenaan boleh dikenakan denda maksimum RP 100 juta. RM1 juta. Duit Malaysia hampir RM30,000 dan hukuman penjara maksimum 1 tahun. Okey, di samping itu, Presiden Jokowi rasmi meluncurkan 55 produk inovasi untuk penanganan wabak COVID-19 di Indonesia menerusi berita pada 20 Mei 2020. Inovasi ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, ahli akademik dan industri dalam negeri. Okey. Itu saja langkah yang saya dah kaji, saya dah baca. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih saudari Yani atas penjelasan beliau sebentar tadi. Saya rasa beliau telah mengongsikan kita beberapa info-info yang menarik mengenai cara dan juga peningkatan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun kerajaan Indonesia itu sendiri bagi mengurangkan dan mengekang wabak COVID-19 ini di daerah berkenaan. Jadi, di sini kita juga ada satu-satunya kumbang di dalam forum kita pada hari ini, iaitu saudara Saifuddin. Jadi, menurut saudara Saifuddin yang sangat berseri-seri pada hari ini dalam forum kita, bagaimanakah caranya mungkin akan ada pendekatan dan juga usaha yang berbeza daripada mungkin dari segi pemerintah atau dari segi kerajaan itu sendiri di Indonesia untuk menangani masalah ini ataupun penurunan COVID-19 ini? Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syarifuddin.
Sebelum ini, rakan saya telah membincangkan langkah-langkah kerajaan Indonesia dalam membendung wabak COVID-19. Di sini saya ingin menambah serba sedikitlah mungkin langkah, mungkin inisiatif kerajaan Indonesia itu sendiri dalam membendung COVID-19, khususnya di wilayah Jakarta. Kita semua tahu bahawa COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya. Oleh itu, pada 1 Julai lepas, kes COVID di Jakarta telah meningkat kepada 11,000 orang, di mana angka kematian sebanyak 632 orang. Ini amat membimbangkan kerana Jakarta merupakan satu wilayah yang besar dan juga ibu negeri Indonesia itu sendiri. Selain itu, kes COVID di Jakarta juga telah mencecah kedua tertinggi di Indonesia selepas Jawa Timur. Ini menunjukkan bahawa kes COVID di Jakarta amat aktif sekali. Oleh sebab itu, langkah-langkah telah diambil oleh Gubernur Jakarta itu sendiri, iaitu Anies Baswedan, di mana beliau telah melaksanakan PSBB. Apakah itu PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang telah dilanjutkan sebanyak 14 hari bermula 3 Julai sehingga 16 Julai. Ini menunjukkan bahawa beliau amat prihatin dengan penyebaran wabak ini di wilayah beliau. Langkah ini juga merupakan langkah yang tepat oleh Gubernur Jakarta itu sendiri kerana penyebaran yang sangat aktif di wilayah Jakarta sehingga menyebabkan 11,000 orang telah terjangkiti. Selain itu, ini merupakan inisiatif kerajaan Indonesia itu sendiri. Saya melihat Jakarta merupakan sebuah bandar yang bertuah, mungkin kerana ibu negeri Indonesia itu sendiri telah menerima bantuan sosial sebanyak RM275,000 yang merupakan barangan kering yang disalurkan oleh Presiden Indonesia itu sendiri, iaitu Joko Widodo, kepada 1.1 juta penduduknya. Ini lebih tertumpu kepada penduduk yang terjejas akibat virus ini dan juga miskin. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Indonesia amat prihatin dengan golongan-golongan yang terkena hasil daripada virus ini. Bantuan sosial ini merupakan inisiatif daripada kerajaan dalam membantu golongan yang terjejas, khususnya golongan miskin. Jakarta bukanlah bandar yang kaya, tapi banyak golongannya sangat miskin. Jadi memang baguslah bantuan ini. Inisiatif yang terakhir, mungkin inisiatif ketiga lah, saya merasakan kerjasama yang erat antara Singapura dengan Indonesia telah menghasilkan inisiatif ini. Kerana saya melihat Singapura telah memberi 40,000 unit test kit kepada Indonesia untuk digunakan dalam menghadapi wabak ini. Ini menunjukkan bahawa inisiatif Indonesia dalam menjalankan kerjasama dengan Singapura amat berhasil sekali. Selain itu, kita semua tahu kepakaran perbuatan di Singapura amat bagus. Jadi dengan bantuan yang diberikan oleh Singapura ini amat membantu kerajaan Indonesia. Kerajaan Singapura juga telah memberi 25,000 unit katil dan tilam kepada kerajaan Indonesia. Ini adalah untuk bertujuan lebih kepada membangunkan prasarana kesihatan dan juga mungkinlah pusat kuarantin untuk pesakit-pesakit di Indonesia. Kita semua tahu bahawa Indonesia bukanlah sebuah negara yang hebat dalam perubatan. Namun dengan kerjasama ini, kita dapat menghasilkan pusat-pusat kuarantin yang cepat dan bagus untuk pesakit ini. Saya merasakan inisiatif yang dihasilkan oleh kerajaan Indonesia ini sih amat berhasil dalam menghalang wabak daripada terus merebak. Okay, sekian dari saya. Terima kasih, saudara. Jadi boleh kita lihat di sini perjalanan kes ataupun peningkatan wabak pandemik COVID-19 di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Dan bagaimana daripada segi faktor, bagaimana dari segi langkah dan juga kesan, implikasi positifkah atau implikasi negatifkah terhadap penduduk-penduduk yang merasakan wabak pandemik ini di daerah Jakarta. Jadi kalau boleh kita lihat proses perjalanan itu, mungkin kita lihat ada pro dan kontra. Kita boleh lihat ada pencegahan, ada penambahbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta, pemerintah Indonesia sendiri, iaitu Presiden Jokowi. Dan kalau kita boleh lihat di sini, reality sebenarnya kita boleh lihat bahawa negara yang memiliki populasi yang besar,
bagaimana mereka mengengkang peningkatan itu, dan bagaimana pula dengan sektor perindustrian mereka, ekonomi mereka apabila kita ataupun kerajaan terpaksa menjalankan pemenjaraan sosial itu sendiri dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Jadi kalau boleh kita lihat di situ ya, selaku panel terakhir kita itu saudari Herdawati, apakah kesimpulan dan juga penggulungan daripada tajuk kita pada hari ini, ya, tajuk yang cukup signifikan bagi kita, iaitu kita juga merasai sendiri, kita juga sebagai selaku negara jiran kepada Indonesia, iaitu realiti di Bandaraya Mega itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya kita berada di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Okey, pada bahagian ini saya akan membincangkan berkaitan pandangan atau cadangan berkaitan dapatan yang kita telah kemukakan hari ini, dan saya akan merumuskan secara keseluruhan berkaitan topik perbincangan kita. Baiklah, di sini terdapat dua faktor utama yang telah difokuskan. Pertama sekali, kekurangan dari segi perubatan, peralatan perubatan dan rawatan. Kedua adalah masalah disiplin rakyat. Okay. Adakah dua faktor utama ini benar-benar menjadi asbab ataupun menjadi punca kegagalan pemerintah Indonesia menghadapi kegagalan, mengalami kegagalan dalam menghalang penyebaran COVID-19 ini? Tekanan kepada pemerintah di mana pemerintah sendiri mempunyai masalah kewangan di mana ketidakstabilan wang, ekoran ekonomi yang telah terbantut dan lumpuh akibat COVID-19 ini. Seterusnya kita telah diperlihatkan juga di sini kesan peningkatan COVID-19 di mana Indonesia merupakan negara yang paling tinggi jumlah kes di Asia Tenggara, yaitu telah melepasi bilangan jumlah peningkatan kes di Filipina, Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Okey. Apakah kesan-kesan, bagaimana sejauh manakah kesan-kesan yang telah diperbahaskan, iaitu pertama sekali adalah peningkatan kadar pengangguran. Seterusnya kejatuhan nilai mata wang. Ketiga, tekanan dan bebanan kepada pemerintah, dan keempat, masalah tempat tinggal masyarakat Jakarta yang berisiko tinggi, dan kelima adalah industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Pelancongan di Indonesia, kita akan melihat sejauh manakah sektor pelancongan ini terjejas akibat peningkatan COVID-19 ini. Okey. Di sini kita melihat di Indonesia bilangan pembatalan tempahan oleh pelancong asing telah mencapai puluhan ribu. Ini catatan pada bulan Februari. Seterusnya, sementara beberapa projek pelaburan China telah terganggu akibat larangan perjalanan ini. Okay. Untuk pengetahuan awak semua, untuk pengetahuan kita semua bahawa China adalah rakan perdagangan terbesar Indonesia dan sumber utama pelaburan dan pelancongan. Justru itu, ini sangat membandutkan dan melumpuhkan ekonomi Indonesia. Wabak ini secara umumnya telah memberi impak kepada keseluruhan negara termasuklah Jakarta, di Jakarta Indonesia. Jadi, kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial di sesebuah negara telah lumpuh akibat COVID-19 ini. Di mana negara maju sekalipun yang memiliki teknologi yang tinggi dalam perubatan atau kewangan yang lebih stabil berbanding negara yang kurang membangun ini menghadapi impak yang sama, misalnya Singapura dan Amerika Syarikat. Baiklah, berdasarkan perbahasan kita dapat lihat bagaimana peranan pemerintah di Jakarta ini telah dikatakan gagal untuk menghalang penyebaran wabak coronavirus ini. Jadi di sini kita melihat pula bagaimana, apakah peranan pemerintah yang utamanya yang perlu dilakukan secara umum ataupun secara basic. Okay, pertama sekali, setiap pemerintah dalam sesebuah negara ataupun sesebuah bandar perlu menyediakan kemudahan ekonomi dan memastikan kestabilan ekonomi itu dalam keadaan yang baik. Justru pemerintah dalam sesebuah negara bandar bertanggungjawab
dalam memastikan pelbagai perkhidmatan dan kestabilan persaingan itu terjaga. Okey, berdasarkan langkah yang dinyatakan di sini dan juga yang telah diperbahaskan dalam perbincangan kita, okay, pertama sekali adalah tindakan pemerintah yang melakukan perintah pembatasan sosial berskala besar yaitu PSBB, yaitu merupakan segala penjarakan, keramaian, kesesakan adalah tidak dibenarkan. Akan tetapi, perintah berkurung tidak dilaksanakan secara keseluruhan, hanya sebahagian wilayah sahaja yang melakukan perintah kawalan ini. Secara keseluruhannya kita dapat melihat tindakan pemerintah ini telah mengalami kegagalan. Justru, apakah respon pemerintah dan siapakah yang harus dipersalahkan? Untuk itu, saya telah menyediakan VT untuk kita semua renungi, untuk kita semua nilai apakah tindakan pemerintah dan apakah respon rakyat Indonesia. Oke, mari kita saksikan. Indonesia merupakan negara yang paling parah di Asia Tenggara yang mencatatkan jumlah kes COVID-19 yang paling tinggi berbanding negara lain dengan mencatatkan jumlah kes lebih 45,000 dan kes ini akan berlaku peningkatan setiap hari. Paparan ini membuktikan Indonesia menghadapi masalah disiplin rakyat yang sukar dikawal oleh pemerintah. Ini juga kerana tidak penjarakan sosial di beberapa kawasan termasuklah kawasan pasar tempat belah dan juga taman rekreasi yang dipenuhi oleh beribu-ribu rakyat seolah-olah kes COVID-19 ini sudah berakhir. Kelemahan ini ternyata menjadi punca utama kegagalan Indonesia menghalang peningkatan COVID-19. Baiklah, setakat itu sahaja yang boleh kita perbincangkan di dalam forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panel-panel kita, kesemua panel-panel kita yang hari ini yang sudi hadir, walaupun di alam maya kita pada hari ini, bagi membincangkan tajuk iaitu Jakarta Indonesia, realiti di bandaraya mega Asia Tenggara. Bagaimana mereka menghadapi situasi tersebut? Bagaimana mereka dapat mengamalkan norma-norma baru setelah adanya wabak pandemik 19 ini sendiri di Indonesia. Oleh itu dapatlah saya gulungkan bahawa sentiasa menjaga kebersihan diri, sentiasa penjarakan sosial anda, dan kita berdoa agar sama-sama kita dapat mengengkang wabak ini daripada terus menular, agar kita dapat beriada seperti biasa, bekerja seperti biasa dan juga memulakan kehidupan normal seperti biasa seperti yang lain. Oleh itu saya sudahi forum ini dengan Assalamualaikum dan juga terima kasih di atas kesudian puan dan puan, saudari dan juga saudara sekalian bagi mengikuti forum kami ini. Saya mohon maaf selaku moderator di sini iaitu Nadia binti Ali Hassan, di mana terdapatnya kesilapan dalam mengungkapkan fakta-fakta, kesilapan bahasa dan juga teknikal. Ya, contoh sajalah kita stay at home, kata kerja daripada rumah ni, work from home daripada rumah ini, dan ada kesilapan dan intonasi saya yang terlalu laju dan juga kesasulan orang kata tersasul di dalam saya mengelolakan forum ini. Terima kasih atas kerjasama anda. Assalamualaikum.